Imam Ali bin Abi Thalib ditinggalkan istri tersayang binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kayak bahagianya. Tapi yang demikian itu tidak berarti dia tidak ridho. Bahkan seperti saya sekarang ini ditinggalkan oleh. Ya wajar saja, tapi bukan berarti tidak ridho. Kami telah, saya telah menyatakan ridho dunia akhirat kepada istri saya yang telah lagi menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini dituntut keikhlasan, tidak mudah. Boleh saja mulut berkata ikhlas, tapi praktek daripada ikhlas itu sendiri sangat berat. Yang kita hadapi, belum satu sisi kita menghadapi umat, baru satu sisi kita berhadapan dengan bangsa. Bagaimana kita memajukan umat ini, memajukan bangsa ini? Tapi satu sisi yang harus kita menerima qadha'illah subhanahu wa ta'ala. Di pundak saya ini, saya rasakan begini tingkatan orang awam seperti saya ini, dikatakan berat, ya berat. Tapi alhamdulillah Allah Ta'ala selalu menjaga dan melindunginya kita semuanya. Amin. Semoga keikhlasan ini akan semakin tambah, semakin tambah. Amin. Istri saya mengalir jatah. Amin. Amin. Yang mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wa jama'a ma'a alladziina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wa siddiqin wa syuhada. Amin. Amin.